Bunga plastik kresek. Selamat datang di channel Iwang Cilacap. Buat teman-teman yang baru hadir atau baru menonton di channel ini, jangan lupa klik, komen, dan subscribe biar channel ini semakin semangat. Kita gunakan kresek sebagai hiasan atau bunga hias. Kita gunakan cutter untuk memotong dan merapikan kresek sebelum kita lanjut ke proses penyetrikaan. Supaya hasilnya rapi atau tidak keriting, kita gunakan kertas sebagai batas antara setrika dan plastik kresek. Untuk hasil yang bagus, setrika jangan terlalu panas, jadi kita gunakan di temperatur yang sedang saja. Kita gunakan plastik kresek warna hijau dan ungu. Hijau untuk kita buat daun dan batang bunga, dan ungu untuk kelopak bunga. Barangkali teman-teman di sini ada yang punya ide atau contoh bunga hias dari plastik kresek, bisa tulis di kolom komentar. Dan tidak lupa, Iwang Cilacap ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mendukung channel Iwang Cilacap. Selamat menonton dan salam kreatif.